semakin dekat dengan posisi musuh. Ya, Senopati. Lihat Jiang Li, Siliwangi dan hampir seluruh punggawa Pajajaran ada di situ. Itu berarti istana dalam keadaan kosong. Ini kesempatan kita, Arkadana, untuk menyerang istana Pajajaran. Ayo. Senopati Wisnuaji. Gusti Prabu. Sebenarnya aku tidak menginginkan peperangan ini terjadi. Aku tidak ingin prajurit maupun rakyat yang tidak berdosa menjadi korban akibat peperangan ini. Benar, Gusti Prabu. Peperangan memang berakibat buruk. Tapi bagaimanapun, kita tidak bisa diam saja kalau musuh menyerang kita. Ya, saudara. Aku sangat memahami. Begini saja. Aku akan memberikan penawaran kepada Raja Dayakulu untuk bertanding satu lawan satu. Biar aku saja yang menghadapi Raja Dayakulu. Jika aku menang, mereka harus melepaskan Surawisesa dan melupakan permusuhan ini. Dan jika aku kalah, aku akan menuruti apapun permintaan. Tetapi jika mereka menolak untuk penawaran ini, dengan terpaksa kita akan melakukan serangan ini. Bagaimana, Senopati? Baiklah, Gusti Prabu. Saya tunggu perintah Gusti Prabu. Nanda Prabu, keponakanku tercinta. Kenapa Nanda Prabu? Sepertinya Nanda Prabu terlihat sangat kesal. Ada apa? Wah, Prabu. Kenapa tidak ada satupun orang Pajajaran yang datang untuk menjemputku? Padahal aku yakin kalau sebenarnya Ayahanda sudah tahu kalau aku ada di sini. Ya, Nanda Prabu. Tentu saja ayahandamu tahu kamu berada di sini. Tidak mungkin tidak tahu, Nanda Prabu. Tapi kalau ayahanda tahu, kenapa aku dibiarkan terus di sini? Ya, itulah yang aku bingungkan, Nanda Prabu. Jangan-jangan Subang Larang beserta anak-anaknya sudah mempengaruhi ayahandamu, Nanda Prabu, agar ayahandamu tidak menjemput kamu di kerajaan besarku, Kerajaan Japura, Nanda Prabu, dan membiarkanmu berada tetap di sini, Nanda Prabu. Tapi setahu, Ibunda Ratu Subang Larang dan putra-putrinya tidak seperti itu. Nanda Prabu, alasannya hanya satu. Karena mereka dari dulu
tidak pernah menyukaimu, Nanda Prabu. Tidak pernah. Mereka tidak mau kamu menjadi seorang raja di kerajaan Pajajaran untuk menggantikan ayahandamu, Nanda Prabu. Aku menjadi putra mahkota karena Raka Walang Sungsang dan Raka Kian Santang menolaknya. Ya, itulah kelicikan mereka, Nanda Prabu. Mereka sengaja tidak memperlihatkan kalau mereka berambisi, Nanda Prabu. Justru mereka menempatkanmu sebagai putra mahkota karena mereka ingin memasukkanmu ke dalam mara bahaya, Nanda Prabu. Karena mereka tahu kalau kamu nanti akan menemukan mara bahaya, Nanda Prabu, dan tantangan yang sangat membahayakan, seperti pertandingan kanuragan kemarin, Nanda Prabu. Aku tahu dalam pertandingan kanuragan kemarin mereka semua menginginkan kamu tewas, Nanda Prabu. Dan aku sangat yakin dengan tertangkapnya kamu oleh kerajaan Dayeuh Kulon itu melibatkan Subang Larang beserta anak-anaknya, Nanda Prabu. Malah aku curiga, Nanda Prabu, jangan-jangan yang menyerang Kertasuja dengan serangan beracun itu adalah Kian Santang, Nanda Prabu. Bisa jadi, Wak Prabu. Karena sebelum itu, mereka sempat pura-pura melindungiku. Atau mungkin mereka melakukan sebaliknya. Ya, itu dia, Nanda Prabu. Aku bisa merasakan peperangan antara Pajajaran dan Dayeuh Kulon sebentar lagi. Aku harus mengacaukan perhatian Pajajaran. Bangunlah kalian. Kalian sekarang harus pergi ke Pajajaran dan bunuh orang-orang Pajajaran. Baik, Nyai. Siliwangi, tidak lama lagi sesama orang Pajajaran akan saling membunuh. Kebetulan sekali ada tabib Lini dan Changi. Aku bisa minta pertolongan pada mereka untuk mengobati Raden Walang Sungsang dan Endang Gelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Saya butuh bantuan kalian berdua karena Raden Walang Sungsang dan Endang Gelis terluka dan dia membutuhkan pengobatan. Apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa kalian menyerangku?